Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Edward Widodo yang selalu membawakan info terbaru seputar perkembangan Tol Bocimi khususnya di tahap 2 ini. Oke, dan hari ini channel YouTube Edward Widodo sedang berada di lokasi jembatan kaki 3 Ciambar Kolot. Dan seperti inilah penampakan kaki 3 Ciambar Kolot. Dan nanti kita akan test drive ya dari sini menuju ke arah ujung sana. Dan alhamdulillah sedikit ada perubahan di lokasi ini. Yang dulunya jembatan ini tidak tersambung, sekarang sudah mulai tersambung ya. Tinggal tahap pengecoran. Oke, dan sekarang kita akan coba melewati ataupun test drive di atas jembatan kaki 3 Ciambar Kolot ini. Beberapa hari ke belakang di ujung jembatan yang mengarah ke Sukabumi ataupun exit Tol Bocimi tahap 2 sempat ada pengerjaan, yaitu untuk meratakan jembatan dari ujung sini menuju ke ujung sana. Dan alhamdulillah sekarang jembatan ini sudah bisa dilewati ya, walaupun belum 100% selesai pengerjaannya. Nanti kita lihat dari ujung jembatan ini dan seperti inilah penampakan jembatan. Alhamdulillah ya, sudah bisa dilewati. Ini dulunya belum bisa dilewati, tapi sekarang ada perubahan yang sudah bisa dilewati ya. Dulu sebelum jemputan itu bisa dilewati, para pekerja atau masyarakat di sekitar wilayah Ciambar Kolot ini menggunakan jalur yang bawah ini ya, untuk menuju ke lokasi pasir kerak yang ada di depan jembatan. Dan seperti inilah jalannya, lumayan ekstrim. Dan ini adalah arah menuju ke pasir kerak ataupun exit Tol Bocimi tahap 2. Oke, tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kawan-kawan, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.